Ashadu Allah, ashadu Allah, ilaha illallah, ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad, apa itu Gimi? Bagus banget. Jamnya gede banget. Gede banget sini. Mana mana besar mana? Coy. Wih, gede banget. Wih, iya ya. Kamu seneng enggak? Kamu seneng enggak? Lumayan sih. Lihat-lihat. Kok muka kita kayak gini? kan ceritanya kita itu sedang ada di Mekah, di Ka'bah gitu loh Kimi. Kan kamu seharusnya lebih tahu daripada aku, coy. Ingat, di sini enggak ada berkata kasar ya. Enggak boleh punya sifat-sifat yang berdosa gitu loh Kimi. Enggak boleh ya. Iya, benar banget. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Hati kita harus suci ya di sini ya. Harus suci. Tapi bukannya kalau ke Mekah masuk Ka'bah itu harus potong rambut ya? Benar enggak sih? Itu sebenarnya ini Miu. Wajib enggak diwajibkan, tidak diwajibkan. Oh, tidak diwajibkan. Tapi lebih dianjurkan gitu loh. Lebih dianjurkan. Ya udah setelah pulang kita potong rambut ya. Enggak deh. Aku jelek kalau botak. Iya benar juga sih, tapi ayo dong ajarin aku ini. Tapi teman-teman di sini Miu dan Kimi sedang belajar ya. Jadi kalau ada salah-salah tolong dibetulkan dan jangan dihujat ya. Kita akan bermain Roblox tapi mengunjungi Ka'bah teman-teman. Semoga teman-teman yang beragama Islam nanti suatu saat bisa berkesempatan untuk mengunjungi Ka'bah. Benar ya Kimi ya? Bener banget. Jadi di sini kita mohon maaf ya kalau ada sesuatu dari perkataan kita yang salah. Iya enggak Miu? Bener banget. Namanya juga belajar. Oke Kimi, pertama-tama kita harus ngapain nih sebelum masuk ke Ka'bah? Kita langsung aja masuk dulu. Oh iya, sebelumnya kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk yuk. Kita nggak wudhu dulu nih, cari tempat wudhu. Mana sih? Gak tahu. Aku baru pertama kali ke Mekah lagi. Coba deh teman-teman yang sudah pernah ke Mekah kasih tahu Kimi sama Miu dong. Ini apa? Ini Kimi. Mana? Wih, oh iya nih benar. Nah ini buat cowok nih, ini buat cowok bener nih. Di Ka'bah itu boleh ini gak sih? Cowok cewek bisa kan? Bisa dong, gak boleh dong, bukan muhrim. Maksudnya masuk Ka'bahnya boleh cewek-cewek gak sih? Cowok cewek gak sih? Masuknya sih dipisah ya jalanannya ya. Oh jalannya dipisah, yuk wudu dulu dong, coba ajarin wudu. Oke, nih wudu ya. Dari niat dulu. Niat. Nawaitu wudu'a. Nawaitu wudu'a. Lirofil hadasil. Ri. Lirofil hadasil. Lirofil hadasi. Dah. Ashori. Ashabi. Fardulillahi ta'ala. Fardulillahi ta'ala. Oke. Udah selesai. Atau masih? Belum dong. Oh, belum. Langsung umur. Belum. Maaf. Namanya juga belajar. Maaf. Banyak tuh maaf ya. Gak apa-apa. Ini biar semuanya juga ikut belajar. Iya benar. Kali-kali nonton konten yang lebih bermanfaat teman-teman. Apalagi lanjutannya maaf ya. Nah setelah itu kita langsung kumur-kumur Miu. 3 kali. Wah. Nah lanjut. Dah. Udah? Dah. Lanjut membersihkan hidung kita. 3 kali juga. 1, 2, 3. Dah. Lalu cuci muka 3 kali juga. 1, 2, 3. Dah. Bersihkan tangan kanan 3 kali. Kiri 3 kali. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Lalu bersihkan ujung rambut depan kita ini 3 kali juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu 6. Gak apa-apa ya. Lalu setelah itu tadi apa rambutnya? Ya. Setelah itu bersihkan telinga kita 3 kali. Bersihkan juga. Telinga 3 kali. Kanan dan kiri 3-3 ya. Oke, kanan dan kiri 3-3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah, selesai. Kaki belum, lagi. Yang terakhir kaki 3-3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay, aku udah bisa. Aku udah bisa masuk Ka'bah nih. Bener gak? Yuk, lanjut. Gitu gak sih? Bener. Kita nggak sholat, sholat dulu nggak sih? Atau sholatnya di depan Ka'bah? Di masjid sini boleh, di Ka'bah juga bisa. Oh ya udah deh, aku pengen langsung lihat Ka'bahnya. Oke, let's go. Wih, keren banget masjidnya ya. Gila, motifnya keren banget. Teman-teman bisa lihat itu tulisan apa ya? Aku nggak ngerti sih. Gimana bisa baca nggak? Yang di lampu yang itu mana? Yang mana? Yang di lampu. Yang warna putih? Itu ini, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha. Ayo Kimi, sebentar lagi kita akan memasuki. Wow, keren. Wow. Rasanya adem aku, gitu ya. Aku mau ini, mau nangis rasanya bisa sampai sini loh. Aku juga Kimi, kayak perasaanku adem banget gitu. Semoga nanti Kimi bisa ke Mekah bersama keluarga, sehat-sehat terus, menontonku juga ya. Amin. Terus kita ini ngapain kalau udah di dalam gini? Impianku dari kecil nih, iya. Kita
Kita biasanya sih kalau di sana itu ada rangkaian acaranya gitu Mio. Apa tapi itu? Kayaknya lagi sepi gini. Mungkin belum rangkaian acaranya ya. Bener-bener. Tapi ini bukannya sejadah ya? Kita disuruh sholat dulu. Iya, kita sholatnya di sini kalau pas bareng-bareng gitu. Oh, karena imamnya mana? Loh, emang ada kayak gini ya Kim ya? Ada, ini untuk imamnya. Oh, untuk imamnya. Bener-bener. Jadi imamnya ceramah di sini juga nih. Nah, di sini. Tapi kok mic-nya enggak menghadap ke sana? Wah, ini belum diatur Kimi. Masa iya? Iya, masa enggak ke sana? Enggak, ini kan gini loh harusnya. Oh iya. Benar-benar maaf salah. Ya namanya juga baru belajar. Oh iya, benar. Enggak apa-apa dong. Oke. Okay. Wih, keren. Ayo Kimi. Aku enggak sabar Kimi. Boleh enggak sih aku ke sana? Boleh. Boleh ya. Boleh dong. Kok hatiku jadi tenang deg-degan gitu ya? Nah, jadi kalau kita pas haji bareng-bareng gitu, kita tuh mengelilingi Ka'bah gini Miu, lihat-lihat ikutin aku. Benar enggak putarannya ini? Kiri ke kanan. Arah jarum jam. Ya kayaknya sih mengikuti jarum jam sih. Oke, kalau salah teman-teman kasih tahu ya, kan namanya ya, juga belajar. Ya, tulis di kolom komentar tuh. Nah, kita mutarin gini, tawaf namanya. Tawaf tuh. Berapa kali? 7. Tuh 7 ya. Oke. Terus kita juga bisa ini katanya kalau bisa kayak pas kumpulan orang ribuan gitu, terus kita bisa masuk cium Ka'bahnya, katanya berkahnya besar Miu. Waduh, aku juga pengen. Tapi di sini ada yang menarik Kimi, aku juga pengen sambil doa enggak sih? Minta permintaan gitu. Boleh. Itu juga boleh. Semoga Kimi sehat sekeluarga, Amin. Miu sehat sekeluarga sama Amin. Teman-teman semua, diberikan rezeki yang lancar. Amin. Ini Kimi. Ini mana, apa? Mana? Ini apa namanya ya? Aku juga nggak tahu deh. Bukannya itu ya Kimi ya? Yang aku kalau teman-teman maaf ya kalau salah ya teman-teman. Setahuku yang aku baca itu bukan sih kayak batu yang dipijak oleh Nabi Muhammad pertama kali bukan? Bisa jadi sih. Yang dia yang Nabi Muhammad pertama kali datang ke Mekah. Mungkin iya ya. Nanti coba kita tanya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar teman-teman. Ini sudah selesai kan Kimi? Rangkaian acaranya? Udah, acaranya sih gitu ya di sini ya. Oke, kalau gitu yuk kita pulang. Aku pengen beli oleh-oleh untuk adik-adikku. Wah. Kamu udah beli kalau soal oleh-oleh ya? Mana? Aku udah beli nih. Apa itu? Berarti aku juga punya dong tuh. Iya, punya. Aku juga punya yang lain nih. Keren kan? Yuk. Wih, aku juga punya keren. Jam Mekah, coy. Jam Mekah. Oke, yuk kita pulang yuk. Wah, ini kedem banget di sini. Aku pengen selamanya di sini, tapi ya gimana? Enggak boleh, Kimi. Iya, enggak boleh. Aku juga pengennya gitu sih. Iya kan? Tapi ini Kimi, ada satu hal yang aku pengen. Kamu nemenin aku enggak? Apa itu? Aku pengen ketemu unta. Sayang banget, masa udah di Arab enggak ketemu unta? Ya udah, ayo. Ya udah, ayo. Aneh banget mau diapain sih unta? Pengen banget ketemu unta. Di Indonesia nggak ada unta coy. Ada coy, nggak ada ya? Nggak ada, kebun binatang jarang yang ada untanya. Oh iya ding, kan susah ya dia ya. Kimi, kita sedang di area turis, ada penjual ini. Woi, ini my siapa? My friend katanya. Loh, dia ngeblink coy. Dia ngapain sih? Oh, dia jualan bunga. Kayak turis-turis yang dia sedih ini loh coy. Oh iya ya, wih. Oh katanya. My friend, all my camels are gone. Wuh. Ya ini kehilangan meninggal untanya semua. Itu untanya hilang, terus dia minta tolong untuk mencarikan ini unta-untanya, terus kita bebas menggunakan kendaraan dia untuk mencari untanya. GG gaming cuy, ketemu sultan loh, keren banget gak sih? Wih, lu mau kemana dia? Loh, dia udah minta tolong sama aku. Bahaya coy, bahaya dia ini. Semua orang dimintain tolong. Ya udah gimana mau kita tolongin kah? Tolongin lah, aku juga pengen ketemu unta kan sesuai rencana. Ini bayar kah yang okay. Ini? Oke. Punya Sheikh Private Nitro, bayar kah? Bayar coy. Emang bayar. Iya? Gak bisa. Oh gak bisa keluar, bisa. Ini bisa berdua. Terus mana, kita pakai apa ini? Ini, kamu join aku ya, join aku ya. Oke, okay. Let's go. Let's go. Gak dudukku kok di depan gini ya? Kamu kan jadi ini pengarah-pengarah gitu loh. Oke, awas. Mana coy itu unta? Mana itu. Hei, unta. Kenapa dia Miu? Ketabrak aku coy. Astaga. Maaf. Hati-hati dong. Reinkarnasi unta. Okay, coba kalau kita reinkarnasi. Bayar coy. Kalau sudah cari yang lain, Gak ada uang, bayar. Kemana kita? Coba cari itu, cari itu, mana ya? Unta. Mana. Hati-hati, jangan ditabrak lagi. Iya. Bentar. Ngapain dia? Gimana sih cara keluarnya? Oke. Tuh, ada tulisan kita selamatkan unta. Naiki coba naiki bisa enggak? Malah ditendang aku sama untanya, coy. Mana coy? Aduh, mana naik enggak bisa? Enggak bisa cara menyelamatkannya gimana? Oh, ini. Diklik. Oh, diklik. Kok aku enggak dapat? Aku dapat. Oke, kamu dapat. Oke. Oh, ada unta melompat juga apa ya? Hey. Dadah. Hey.
ini. Oh, aku kepanasan Miu, tolong. Ada badai Miu, ada badai Miu. Hajar. Harusnya kamu mau ngomong sendiri, gak mau. Ada badai. Gak mau. Loh, tinggal kamu ya. Tolong. Gak ada. Kena karma. Ayo. Ampun, gini. Ada unta itu Miu. Iya, tapi kan aku jalan kaki, coy. Oh iya ya. Kasian teman-teman. Sini. Kasian. Cukup. Mana cari unta? Aku juga pengen menyelamatkan unta. Cari. Biar dikasih mana, itu mana? Sama Sheikh. Kanan. Ini kanan. Itu kanan lagi. Oh itu. Terus. Mana tadi ya? Oh itu. Dikasih minyak sama pangeran Arab. Apa pangeran? Wih, aku juga mau kalau gitu. Aku aja lah. Aku bisa. Aku dulu. Ya. Oh, diklik. Ya. Dapat satu lumayan. Dapat satu. Aku juga mau kaya raya, wih. Coba kita cari yang paling jauh, Kimi. Kiri, terus mana malam. Itu ada gua. Coba. Mana gua? Kanan, kiri? Kanan. Mana sih? Ah, ini itu tuh. Wih. Bisa enggak, coy? Kita terjebak, coy. Coy, kita terjebak. Coy, udah malam, coy. Gimana, coy? Astaga, enggak bisa bergerak. Kita berpetualang, Jo. Coba kita masuk sini. Serius, aku takut nih. Tenang aja, kan ada aku. Enggak ada lampu lagi. Apa emang ini? Ada unta di kayak gini. Apa ini? Enggak mau, Jo. Gelap, enggak berani aku balik. Lo, aku ditinggalin. Kimi, ini gara-gara kamu semua loh. Kita dimarahin sama yang punya mobil, kamu masukin ke gua rusak. Aku enggak sengaja, Miu. Kamu tahu sendiri kan, kamu yang minta masuk ke lubang. Ah, malah aku lagi. Udahlah, sekarang tugas kita tarik aku panjang. Dorong. Oh, gitu. Udah. Tarik. Oh, gini. Udah, ayo keluar. Ayo. Kita akan memperbaiki mobil yang sudah rusak tadi. Lihat nih. Kok bisa jadi kayak gini ya? Kita butuh roda. Kita harus bekerja sama, coy. Butuh roda 4. Ayo. Kamu yang ambil lah, orang yang salah kamu. Loh, wong yang masukin tadi siapa? Kamu kan? Kamu yang minta tapi. Iya, ya udah deh, kerja sama dong. Diuji nih kerja sama kita. Ban 4. Mana? Mau ambil apa dulu nih, roda? Roda. Mana-mana lah. Ini gimana? Oh, F grab. Oh, ada arah-arahnya kok. Tapi kok mobilnya karatan. Iya, kok jadi mobil. Wah, loh. Ini sih kayaknya kita enggak bisa selamat dari si Sultan sih. Ini enggak selamat kita dari Sultan. Tapi ini kenapa kayak gini? Mau rodanya. Loh. Ah, kamu mah gimana bisa. Sih? Oh, ya ampun. Coba. Emang ya, kalau orang terlalu manja tuh kayak gitu loh. Coba, gak bisa dia. Bisa, coba. Okay. Kurang maaf, jalanan, Ji. Maaf. Aku padahal udah tinggal di jalanan loh, F. Ini ada arah-arah, ini gimana sih? Ya enak lah malahan, aneh. Ini gimana? Z. Dipasin dong, kok Z sih F, tapi F. Yang pas gitu loh. Oh, F. Nah, tuh. Udah nih, udah bisa nih. Nah, udah pakai nih. Kan? Belum. Asapnya ngepul tadi. Ada asap ngepul. Orang mesinnya belum dipasang, gimana dah? Mesinnya di mana? Ini mesin. Okay. Nih, aku ambil ke atas, coba ada apa ya? Wah, ada ya di atas ada ya? Ada kucing. Ambil lah, buat oleh-oleh. Pasang kucingnya. Ada bawang, ada burger. Bawang buat apa? Gak tahu. Taruh sini ya, buat oleh-oleh, coy. Tuh, kucing. Mana? Itu buat apa, coy? Gak tahu. Yaudah, masukin aja nih lo, masukin. Emang mana bagasi? Bisa. Gak bisa, coy. Tuh, bisa tuh. Oh, bisa. Bagus. Tuh, udah gitu aja tumpangin. Ngerampok tuh namanya. F, ini apa? Itu? Makanan. Hah? Enggak, kita bukan, fokus. Bekal ya, bekal. Apaan malah makan? Ini salah deh kayaknya ini. Ini pintu yang mana ya? Ini yang mana ini? F, enggak bisa. Tuh, bisa. Ah, oh, kebalik, coy. Kebalik. Kok aneh, bisa? Dia. Ya ampun. Coba. F, ini kok sini. Bisa? Dipasin, astaga. Itu bukan kayaknya salah, kebalik. Salah tempat ya? Bisa nyangkut ya? Kemana? Tuh, barang yang aku ambil mana, coy? Hilang. Udah biar dia yang pasang. Di bawah mobil, ay. Iya kah? Dorong mobilnya. Bisa nih mobilnya didorong. Pasang gak? Kok gak bisa maju ya? Ini bener kan? F. Gimana sih? F. Lah. F. Gak bisa, kamu aja lah. Aku bagian yang ngambil-ngambil aja. Aneh lah. Banget. Males, coy. Ya ampun. Gini loh, astaga. Ini apa? Orang gampang kayak gini. Kayak gini aja gak bisa loh. Gak tahu itu bensin. Aneh banget dia, teman-teman. Ini gimana yang satunya? Nah udah yuk naik. Nah ini belum bisa. Itu mana tadi? Yang satunya di mana, coy? Tunggu. Kok ini ada yang remuk di sini? F, kita taruh sini. F. Itu apa lagi? Itu buat apa? Di belakang, buat bawa barang. Ya ini selesain dulu lah. Kan kerja sama. Iya sih. Kok kamu enak ya itu ya? Ketawa, kecil ya. Kesel lah. Ini depannya enggak sih? Oh iya, depannya. Belakang kayaknya tapi enggak bisa ditutup ada ini. Buang aja lah ini. Buang. Kamu ambil. Aku buang. Foto kucing sama kucing-kucingnya. Buang. Bisa.
apalagi kucing biru itu. Woi, enak aja. Ini gak bisa diambil, coy. Gak bisa, ya? Nyangkut, coy. Oke, bisa. Emang bisa, ya? Tangan orang nyangkut gitu. Nyangkut, udahlah. Bisa tembus. Bisa tembus, ya. ini radiator. Aneh banget. Mana radiator? Yang penting kita mengerjakan tugas biar gak dimarahin orang yang punya mobil. Iya, coy, tapi aku udah mulai lapar. Aku akan minum dulu. Minum apa? Bagilah. Ini loh, ini minuman. Kimi, minuman. Bukan, ini aku mau makan bawang aja deh biar bau. Jangan dong. Ini mana ya? Ini coy, bisa coy makan bawang, coy. Lihat. Rontok, aku malah ngerusakin. Ini minuman mana nih? Ya ampun, rontok loh. Ini minuman. Jangan dirontok. Astaga, lihat mesinnya dirusak. Ya maaf. Tuh kayak gitu. Nih, minum dulu nih. Itu bukan minum apa? Ini gimana ya, F? Ini kalau aku minum itu bisa ngebut. Janganlah. Pokokku mengeluarkan nos. Langsung menuju surga, coy, kamu kalau minum itu. Nah, ini loh, ini butuh ini juga nih mobil tuh. Mobil tuh butuh ini, kamu enggak ngerti apa-apa bagaimana? Dirontokin lagi loh mesinnya loh. Ini gimana, coy? Enggak gitu, udah di sini beres tuh. Nah, tuh loh. Nah, ini apa lagi nih? Gerak-gerak nih. Kok dilepasin sih? Ini apa sih? Ini aku enggak tahu itu nih apa. Itu radiator nih. Itu. Iya, nah, kan? Dipasang juga. Si minggir-minggir. Ya, aspirator radiator loh kamu loh. Coba pasang radiator dulu. Depan deh kayaknya radiator tuh. Enggak, di sini tuh. Udah tuh. Nah, akhirnya nih coba kamu pasang nih. Kamu enggak bisa pasang tuh. Apa sih ini? Pintu, enggak usah pakai pintu apa? Jangan, enggak jalan nanti. Harus lengkap. Bisa lah, nggak ada pintu mah. Cuma dimarahin aja kita nanti. Oh, kepasang. Tuh. Radiator kepasang. Oh, tuh. Sekarang pasang ini. Ini deh banyak yang nggak ada deh. Mana ya? Oh, ini nih. Oke, aku isi. Isi bensin kok di situ ngawur mau bakar mobil itu namanya. Oh, iya. Ini loh isi bensin di sini. Ini apa ini? Oh, iya, coy. Sorry. Tuh. Minggir. Ini dibuka dulu, buset dah. Oh, iya, maaf. Mau dibakar mobilnya sama Miu, parah dia. Aduh, bisa-bisa kita dipenjara ya, sama si Sultan tadi terus dibuat makanan harimau sama dia. Jaga dong, kasihan nanti saudara-saudaraku. Kamu nanti pun kesepian gak ada aku. Enggak, aku sih malah suka sih. Mana? Wow, udah lengkap. Oke, ini perlu gak sih? Nanti kebakaran. Kita bawa ini gak sih? Apa lagi? Ini. Apa? Mana sih? Nah. Ini bener gak sih? Nanti ini susah tapi iya, nariknya kan? Tuh. Mikir. Nge. Bisa enggak tuh pasang sini? Susah tapi ini nariknya. Nah, nanti barang-barangnya. Nah, tuh udah. Barang-barang kit ya tuh kan. Oh iya benar-benar juga semua. Ya. Semua kita ngerampok. Maaf Sultan yang punya. Oke. Okay. Perasaan tadi ini deh kita bawa mobilnya Sultan bagus loh. Kok jadi kayak gini? Jadi ngerampok, coy. Kasian okay. Banget sultannya, pulang-pulang mobilnya jadi kayak gini. F, tunggu. Ini terakhir. Udah. Udah gak sih? Udah kayaknya. Aduh, enggak foto kucing. Aku suka kucing. Maaf, oke. Okay. Let's go, aku yang nyetir ya. Mana kamu kucing? Yaudah, aku di sini ya. Coy. Apalagi dihancurin lagi, Sultan. Ini yang ngancurin mobilmu. Aduh, gimana sih cara nanya? Bisa nyetir gak sih? Sini loh. Di situ deh. Oh, F, dibuka dulu lah kayak buka pintu tadi loh. Gimana? Cara bukanya gimana? Buka pintu. Harus aku bukain kah? Oh ya, udah. Udah kayak cewek aja loh dia. Iya, maaf dong. Ini mau di sini deh. Oke, tutup. Ayo, coy. Kamu naik di belakang. Tunggu. Gak jalan nanti ini. Ini. Yuk. Oh, mana? Nah, let's go Pak supir. Okay. Sesuai aplikasi, Pak. Ini kalau entar. R. Tekan R. Nah. Udah kah? Mana nih? Gak jalan R. R terus itu remnya di kanan itu kamu kuasnya okay. Dinaikin. Oke, udah R. Udah maju. Oke. Hey, akhirnya kita pulang. Sini dong. Pak supir apa? Aku, coy. Udah bener, ayo sesuai aplikasi, Pak. Ini enggak jalan mobilnya. Hah? Apaan enggak jalan? Enggak jalan. Ada yang dilepas kayaknya sama kamu. Apa enggak ada ya? Coba kamu yang nyetir. Ayo, deh. Masa enggak bisa sih? Coba kamu yang nyetir. Ah. Aneh banget dia nyetir enggak bisa loh. Enggak bisa, coy. Oke. Pulang yuk. Oke, udah. Bisa enggak? Lah. Oke. Woi keren Pak Sopir. Anjir. Itu kenapa diturunin? Oh iya. Iya. Tadi kamu bilang dinaikin ya. Emang iya ya? Oh, pantas gak jalan. Oke lah teman-teman. Kalau gitu aku dan Kimi tadi udah dari Mekah. Semoga teman-teman yang nonton juga nanti punya kesempatan untuk kesana ya teman-teman. Terus amin. Sudah juga ketemu sama Kamel. Apa? Unta ya? Unta. Nah, terus kita pamitan pulang dulu ya. Teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Kimi sama channelnya Miu. Semoga kita berdua bisa terus menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video Miu selanjutnya. Bye-bye. Dadah dulu. Bye-bye. Thank you. Kita kembaliin mobil dulu.